perlu untuk diutamakan. Jadi kata Imam Malik, kata ulama, at-tasawuf itu adalah akhlak. Tasawuf itu adalah akhlak. Faman zadaka fil akhlaqi faqad zadaka fis safa. Orang yang lebih daripada dari segi akhlak dan perilakunya, berarti semakin bertambah dan semakin mantap juga kesofiannya, sifatnya, kebeningan hati. Jadi ulama mengatakan perumpamaan yang mereka buat, jadikanlah ilmu Anda itu laksana nasi, laksana garam, sementara peradabanmu itu seperti nasi. Atau jadikanlah ilmu pengetahuanmu itu laksana lauk pauk, sedangkan peradabanmu itu seperti nasi. Tentu lebih banyakkan nasi daripada lauk. Kenapa? Jadi nanti dengan kenapanya, pada saat Imam Malik dihantar untuk mengaji, jadi kata mak beliau kepada itu guru beliau yang mengajari Imam Malik, alimhul adab qablal ilm, ajarkan adab sebelum dia mengaji, sebelum ilmu, duduknya macam mana, tuh seperti itu, kaki kan diangkat ke atas. Kita ajar dulu, belajar duduk tawadhu, belajar duduk sebagaimana malaikat, belajar duduk sebagaimana para aulia, belajar duduk sebagaimana orang-orang yang dekat kepada Allah. Kalau kita menyerupai orang-orang yang baik, insya Allah kita akan jadi orang baik. Kalau kita menyerupai orang-orang yang mulia, insya Allah kita akan jadi mulia. Minum, tapi jangan dengan tangan kiri. Makan, tapi jangan dengan tangan kiri. Itu adab-adab yang diajarkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Ya taiba, ya taiba, ya dawala, ya nashtatunalik. Itu tidak beradab. Al-Quran dipegang tangan kiri, kitab dipegang dengan tangan kiri, mikrofon lebih mulia daripada Quran kan? Ini pernah saya tegur pada masa ada satu seminar di Dewan Bahasa Haji. Saya tengok, musabakah tilawatil Quran, dia juara pertama. Musabakah tilawatil Quran, tingkat internasional atau tingkat antar bangsa, dia sebagai sebagai juara, sekali sebut juara, juara pertama. Tapi mengangkat Quran dengan tangan kiri, dibimbit, ditenteng seperti bawa ikan talapia, atau seperti bawa ikan nila, atau seperti bawa ikan patin. Itu macam itu saja. Allah dapat pergi haji dengan tunjangan uang 15.000, itu justru dengan Al-Quran yang Anda baca. Kenapa kamu tidak hormat dengan Al-Quran? Tuh guru, kenapa kitab diletakkan di atas lantai? Tuh guru, kenapa kitab dibimbit dengan tangan kiri? Tidakkah dengan perantaraan ilmu kita jadi mulia? Tidakkah dengan perantaraan ilmu dengan dunia menjadi tegak, adil dan makmur? Tidakkah dengan perantaraan ilmu kita mendapatkan restu dan ridha daripada Allah Jalla wa'ala? Yang sehingga pada saat dengan kita tidak mendambakan ilmu dan juga tidak menjaga peradabannya, yang pada saat dengan ilmu tidak dimuliakan, dia pun ucapkan hai assalamualaikum, dia pun pergi meninggalkan kita. Jadi adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Jadi macam mana? Kena peradaban kita dengan Allah. Pada saat malaikat Jibril sebelum datang mempertanyakan hukum hakam atau mempertanyakan tentang iman, Islam, ihsan, hari kiamat, duduk dengan beradab terlebih dahulu. Akbala alaina rajulun, telah datang kepada kami, jangan khawatir, tidak sampai pukul 12. Rajulun, seorang laki-laki, syadidu sawadi asya'ar, yang berambut kemas rapi dan hitam, syadidu bayadi siyah, yang berpakaian putih, bening dan bersih. Kemudian kata jalasa baina yadaihi, duduk sopan santun di hadapan baginda Nabi, duduk dengan duduk tawarruk, bukan duduk semacam mana abang tadi itu begitu, tidak, tapi karena belum waktunya tidak kena. Kalau sekarang nanti minggu depan akan kena, duduk begini, tunjukkan kaki akan kena. Kenapa? Itu bukan duduk orang yang dekat. Kita ingin jadi orang yang dekat, kita ingin malaikat senantiasa mendapatkan dan memuliakan kita.
Jalasa baina yadaihi, duduk macam ini di hadapan baginda Nabi. Fa asnada rukbatahi ila rukbatahi, maka dengan beliau mendekatkan lutut dengan lutut. Wa wada'a yadaihi ala kaffai ala kafidaihi, wa wada'a kaffaihi ala kafidaihi, dan meletakkan kedua belah telapak tangan di atas lutut. Fa qala ya Muhammadu akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Sebelum pertanyaan tentang Islam, tentang iman, duduk beradab sopan santun, berarti peradaban itu adalah sebelum ilmu. Jadi mudah-mudahan seperti dikatakan oleh salah seorang daripada ulama yang mengaji dengan Imam Malik, atau dengan Imam Malik sendiri saat ketika mengaji kalau tidak salah dalam 3-4-5 tahun, hanya tentang adab saja yang diajarkan. Beliau yang setelahnya mengatakan, seronoknya, bahagianya aku kalau sepanjang aku mengaji dan bertalaki dengan tu guruku sepanjang 20 tahun, hanya tentang adab-adab saja yang diajarkan kepadaku. Peradaban tinggi, ilmu laduni akan datang. Orang yang senantiasa tazallum, menundukkan pandangan khasyah di hadapan Allah Jalla wa'ala, akan turun wahyu rahmat dan maghfirah ke dalam benak dan ingatannya. Kenapa? Karena kita sopan santun di hadapan Allah, bukan hanya semata-mata di hadapan makhluk. Hadza wabillahi taufik. Sebelum kita tutup, gimana? Boleh tahan? Tak ada apa-apa, kami mengaji sampai pukul 2 pagi. Di muka bulan Ramadan kita tak tidur. Ingat yang tadi itu, kalau mata ngantuk, buka sedikit, bagi gam atau bagi minyak angin, atau juga bagi bam yang macan gitu. Yang harimau pedas tuh masalah entahlah. Oh, insyaallah. Tujuannya untuk apa? Berjaga di jalan Allah agar diri kita tergolong dalam kumpulan yang dibebaskan Allah daripada neraka.